Pemirsa, Pekan Raya Tabalong tahun 2023 resmi dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Pekan Raya tersebut menjadi ajang sosialisasi program pembangunan daerah, capaian kinerja dan prestasi SKPD, serta kesempatan bagi UMKM mempromosikan dan menjual produknya. Pemerintah Kabupaten Tabalong resmi membuka Pekan Raya Tabalong tahun 2023 pada Kamis 7 Desember 2023 di Tanjung Expo Center Mabuun, Kecamatan Murung Pudak. Peresmian Pekan Raya ditandai pemotongan pita oleh Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong, Syarifah Syifa, dengan didampingi Bupati Tabalong Anang Safiani, unsur Forkopimda beserta istri, dan jajaran Kepala SKPD beserta istri. Bupati Anang dalam sambutannya menilai pelaksanaan Pekan Raya Tabalong tahun ini lebih ramai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahkan paling besar selama 58 tahun Kabupaten Tabalong berdiri. Hal ini menunjukkan perekonomian di Tabalong semakin meningkat setiap tahunnya. Kalau eksponya bagus, pamerannya bagus, pekan raya bagus, itu menggambarkan tentang keadaan perekonomian di suatu daerah. Kalau kegiatan pamerannya seperti tahun-tahun sebelumnya itu menggambarkan kondisi kita. Jadi alhamdulillah ekonomi Tabalong ini bangkit ya pasca pandemi COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Tabalong, Syam Ani, menyampaikan Pekan Raya digelar untuk mensosialisasikan program-program pembangunan serta menginformasikan capaian kinerja dan prestasi yang dicapai SKPD Pemkab Tabalong. Kali ini juga UMKM mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan dan menjual produk-produk yang telah mereka hasilkan. Kesempatan ini juga menjadi media pembelajaran sekaligus sarana hiburan bagi masyarakat Kabupaten Tabalong. Sebanyak 148 peserta berpartisipasi pada event Pekan Raya Tabalong tahun 2023. 148 peserta yang berpartisipasi berasal dari SKPD Pemkab Tabalong, BUMN, BUMD, perbankan, perusahaan swasta, UMKM, dan pemerintah kabupaten kota lain. Adapun pemerintah kabupaten kota lain yang berpartisipasi ialah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Selatan. Pekan Raya Tabalong juga akan dimeriahkan berbagai penampilan setiap harinya, mulai dari penampilan tari dan musik tradisional, lomba lagu Banjar, hiburan dari musisi lokal, Madihin John Tralala, darah mantan vokalis The Virgin, Triswaka hingga Mamalita Masterchef Indonesia. Albi Syahrin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.